menunjukkan sifat-sifat makmum, makmudah, yaitu sifat-sifat yang baik. Sifat hasanah ni, hasad ni sifat yang tak apa, yang tak baik. Baik, itu hadis tadi ya, jelas dah kepada kita. Jadi dilarang Nabi menyebut ya, dilarang kita supaya yang punya sifat ini. Dalam kitab ni bab 18. Baikkan. Ibrahim bin Aliyah dari Ahmad Abbad ya, bin Ishaq dari Abdurrahman bin Muawiyah berkata, Nabi SAW bersabda, salah satun la yanju minhunna ahadun az-zannu wal hasadu wat tiyaru. Qil, ya Rasulullah, wa ma yunji minhunna? Qal, idha hasadta fala tabghi, wa idha zananta fala tuhaqqiq, wa idha tayyarta famdi. Makna hadis, tiga macam sifat yang tidak dapat selamat daripadanya seseorang pun. Maksudnya tiga sifat ini tak boleh, tak ada kepada sesiapa pun. Maksudnya tiga sifat ni mesti ada kepada sesiapa pun. Macam itulah kita faham. Dia kata tiga macam sifat yang tidak dapat selamat daripadanya seseorang pun. Maksudnya seseorang pun tak boleh lari ya, daripada tiga sifat ini. Ya. Yang pertama az-zannu. Ya. Az-zannu, sangka-sangka ya, sangka-sangka ya, prasangka boleh juga. Wal hasadu, yang kedua iaitu hasad. Dan yang ketiga wattiyaru ya, iaitu takut sial kerana sesuatu ha, takut kepada sial. Di tiga sifat ini akan ada kepada setiap manusia. Dalam hadis ini dia kata tak boleh lari lah sifat ni, mesti ada kepada setiap orang manusia itu. Iaitu tiga sifat. Yang pertama sangka-sangka, yang kedua hasad, dengki, yang ketiga takut sial kerana sesuatu. Lalu ditanya ya Rasulullah, bagaimana untuk selamat dari semua itu? Bagaimana nak selamat daripada tiga sifat tadi itu? Ya, tiga sifat yang zon, yang sangka-sangka, sifat yang hasad dan sifat takut kepada sial ni. Bagaimana nak ya? Bagaimana untuk selamat dari semua sifat itu? Jadi Nabi kata, sifat ni semua akan kepada semua orang ada, ya. Bagaimana kita nak selamat daripada sifat itu? Jawab Nabi, qala, Nabi kata, jika engkau hasad, iza hasadta, jika engkau hasad, maka jangan engkau lanjutkan. Maksudnya jangan engkau suburkanlah, maksudnya jangan bertindak daripada hasad tadi itu. Mula-mula dalam hati itu dah ada dengki dah, ya. Jadi bila dengki tu diikuti dengan tindakan, perbuatan mungkinlah kan, nak menunjukkan yang dia dengki, yang dia hasad itu. Jadi jangan lanjutkan, jangan engkau lanjutkan, jangan engkau teruskan. Ya, cukup hanya setakat hasad di hati saja. Begitulah. Dan jika menyangka, maka jangan engkau berikan. Jika engkau ni rasa syak-syak ataupun kita katakan menyangka sesuatu kepada seseorang itu, jangan engkau nak cari bukti ya. Jangan engkau nak cari-cari kenyataannya ataupun bukti-bukti ya. Jadi begitu jugalah, jika engkau rasa menyangkakan sesuatu, maka setakat itu sajalah, janganlah nak cuba nak cari betul ke gini ke dan sebagainya. Begitu keadaan dia. Ya, jangan kau cari-cari kenyataannya ataupun perbuatannya. Dan jika merasa takut
dari sesuatu, wala tayyara tadi, jika kau merasa takut daripada sesuatu, maka janganlah, maka terjanglah, sebut bahasa ni, jangan berundur, maka teruskanlah. Ya, kalau takut tu maksudnya jangan simpan rasa takut tu lah maksudnya. Ya, teruskanlah. Kalau misalnya nak pergi ke tempat sesuatu tu, pergilah. Kita begitu kan. Yakni jika hasad dalam hatimu, dia menerangkan yang tadi, jika hasad dalam hatimu, maka jangan engkau zahirkan dalam praktik amal perbuatanmu. Kita hasad tu maksudnya jangan kita tunjukkan, suburkan dengan amalan kita, dengan perbuatan kita. Ya, kadang-kadang kita benci orang tu, kadang-kadang kita orang kata menunjukkan sesuatu, ya, mungkin jelingan ke yang menunjukkan yang kita benci, ataupun cebikkan ke dan sebagainya. Jangan, maksudnya hanya setakat, jangan engkau zahirkan dalam praktik amal perbuatan. Sebab selama hasad itu masih dalam hati, selama hasad itu ada dalam hati kamu, memang tak boleh buang, ya, maka Allah memaafkan selama sebelum keluar dari lidah atau perbuatan kamu. Jadi Allah akan maafkan, walaupun hanya setakat dalam hati je, ya, maknanya Allah akan maafkan, ya, itu keadaan dia. Okey, ya, jadi dia bincang pula tentang jika su' sangka, ya, ini su'uzan, ya, bersangka buruk, maka jangan engkau buktikan. Dia bersangka buruk, ya, jangan engkau buktikan, jangan berusaha menyelidik mencari kebenarannya tentang keburukan yang tadi itu, cari betulkah keburukan yang dia buat ini, kan. Kalau istilahnya sekarang ni mungkin gambarnya ke, mungkin videonya ke, begitulah keadaan dia. Demikian pula jika akan keluar untuk sesuatu kemudian, jika kamu ni dari segi tadi dia tiarlah tu, jika demikian pula jika akan keluar untuk sesuatu tujuan, sesuatu tempat, kemudian ada suara burung atau lain-lain yang menimbulkan was-was dalam hati. Kadang-kadang kita dengar ni tahayul lah, kita katakan bidak, ya, dengar burung bunyi kan, mari tanda tak baik kan, jadi kita pun tak jadi keluar begitu, ya. Maka teruskan hajatmu dan jangan berundur. Itu maksudnya tadi, kan. Ini tiga, jadi nak mengelakkan daripada tiga sifat tadi tu, maka diterangkan tentang itu. Rasulullah SAW suka kepada fa'an, kata-kata yang baik atau harapan yang baik. Ini Rasulullah dia suka kepada kata-kata yang baik dan pengharapan yang baik, dan tidak suka tiarah, takut atau sial, kerana burung dan sebagainya. Jadi Rasulullah tak suka, ya, yang takut kepada sial ini, ya, sebab orang Arab dulu yang bunuh anak perempuan hidup-hidup tu, kerana itulah, kerana dia rasa takut sial, ya, bila anak perempuan ni dia rasa sial, ya, dia nak anak laki-laki, maka sebab itu anak perempuan tu dibunuh. Itu zaman jahiliah lah, zamannya itu orang Arab punya, ya, adat dia, kerana takut berlaku si sial, ya. Kita orang Melayu pun ada juga kadang-kadang, ya, ada juga kerana takut nanti malu kepada dan sebagainya, kan, maka di macam saya dulu, saya mengajar murid cacat pendengaran. Jadi di sekolah SAAS tu dia nak buka kelas lah, kelas cacat pendengaran. Jadi dia mengajar, dia minta kita ajar lah budak cacat pendengaran ni, ya. Contohnya macam cacat pendengaran, dia tak dengar, kan. Jadi kita nak buka kelas kat situ, di SAAS tu sekolah yang pertama, ya, dia buka. Kita kena carilah muridnya, ya, cari muridnya. Sebab
muridnya susah nak dapat. Sebab apa? Sebab mak bapak bila dapat anak yang macam tu, dia simpan, dia tak bagi tahu. Dia tak mau tunjukkan kepada masyarakat. Macam satu keaipan bagi dia lah, dia kata. Kan? Ha, begitu. Malu kan? Ha, istilahnya malu lah. Jadi dia simpan lah. Jadi kita kena carilah. Cari, tanya khabar dan sebagainya. Ya, saya pernah pergi ke balai polis Kajang tu, kat Beret tu, dekat. Ya, cari, ada seorang budak. Ya, perempuan. Pujuk mak bapak dia supaya hantar dia sekolah. Kan? Hantar dia sekolah. Ya. Jadi mak bapak mula-mula rasa malu lah kan. Jadi tapi kita carilah kan. Itu buka. Tu maksudnya rasa malu lah sebab anak dapat anak yang kita kata yang cacat yang begitu kan. Jadi akhirnya bila kita terangkan tentang kenapa dia perlu sekolah dan sebagainya, ya mungkinlah dulu dia masa dia kecil ni kita boleh jaga dia lah. Kan besok kita tak ada, dia dah dewasa, siapa nak jaga dia? Jangan macam kita kan. Jadi kita nak kena didik dia supaya dia berdikari. Ya, mungkin dari sudut makan dan sebagainya kan, ataupun dari berdikarilah dia bekerja, mungkin orang lain boleh bekerja mencari nafkah dan sebagainya. Dan sebagainya. Pujuk ajak dia berdikari. Jadi alhamdulillah lah, ya. Tapi orang Melayu kurang, orang Cina banyak. Bila mereka tahu ada kelas-kelas macam ni, Cina dia tak malu, dia hantar anak dia. Ya, di saat tu Melayu tu kurang ramai Cina kan. Hantar anak. Kita mengajarlah, kita mengajar dia kan. Dia satu kelas 6 orang aje. Satu kelas ada 6 orang aje. Ya, dia tak boleh lebih daripada 6 orang kan. Sebab kita susah nak kawal dia sebab nak mengajar dia kan. 6 orang aje. Ajar kan. Jadi yang susah nak mengajarnya, kita duk fikir macam mana nak ngajar ni, nak bagi dia faham apa yang kita cakap kan. Kita duk ngajar budak normal pun kadang-kadang budak normal tak faham kan. Ni lagilah budak yang cacat pendengaran macam ni, macam mana kita duk fikir kaedah nak mengajar dia kan. Dia kena pergi belajar bahasa isyarat, bahasa dia kata bahasa Malaysia kod tangan. Pergi kursus setahun kat Maktab Guru Ilmu Khas belajar. Dia bagi extra allowance RM50 kan. Bila mengajar budak macam tu, dia bagi extra allowance RM50 kan, untuk kita dapat berkomunikasi dengan dia lah, berkomunikasi dengan dia dengan bahasa isyarat itu kan. Jadi ajar dia. Jadi nak ceritanya, daripada mula-mula kita rasa dia ni tak boleh berdikari, akhirnya budak-budak ni bila dia lepas sekolah, ya, dia boleh berdikari. Boleh berdikari, ya. Maksudnya dia boleh berniaga. Saya jumpa dua budak Cina, ya, anak murid saya. Jadi bila jumpa dia di pasar malam, dia buat apa? Dia berniaga ni yang stokin-stokin lambak ni, kan, banyak stokin-stokin lambak yang satu ikat RM5 gitu lah, lambak berniaga. Saya nampak dia panggil saya kan. Dia tanya dalam bahasa isyarat lah, dia kata kenal saya lagi tak? Saya kata saya kenal lah, saya mengajar dia, sebab budak cacat pendengaran bukannya ramai. Kalau budak normal ni 40 orang tu kelas, susah kita nak kenal kan. Jadi budak cacat pendengaran ni 6 orang, 8 orang je, jadi kita kenal dia kan. Jadi kenal dia, rupanya dia berniaga, dia boleh uruskan perniagaan tu. Tanya siapa dia punya, dia dorang, dia share, daripada sekolah dia kawan baik, sampailah dia keluar dia berniaga tu, dia kawan-kawan baik, dia bagi saya satu pack stokin tu kan. Jadi itu budak, dia boleh berurus dengannya. Dan ada seorang lagi, anak Dr. Mansur, dulu pengarah UiTM. Dr. Mansur tu dia jadi pengarah UiTM. Ya, anak dia cacat pendengaran. Lahir di Amerika masa tu. Kemudian, cerita sikit lah kan sebelum kita masuk. Lahir di Amerika, kemudian doktor di Amerika tu nasihatkan mak dia supaya mak dia tu berhenti bekerja. Mak dia pergi sana bekerja lah kan, nak bantu bapak belajar kan. Bapak dia belajar. Jadi berhenti bekerja, gunakan sepenuh masa untuk dia. Dia berhenti. Dia berhenti kerja, kemudian dia didik anaknya sepenuh masa. Dengan, dia kata, istilahnya, lip reading. Lip reading ni maksudnya, dia bila kita bercakap, dia boleh baca pergerakan lidah kita. Dia boleh faham. Itu dia kata lip reading. Jadi mak dia ni bercakap dengan dia daripada kecil kan. Bercakap sampai dia besar. Maksudnya dia boleh, kalau kita cakap daripada belakang kan, dia tak dengar.
Tapi bila dia tengok kita, kita cakap dengan dia, dia boleh baca gerak bibir kita itu, dia boleh faham. Hebat sekali. Kan? Dia kata, lip reading, boleh baca begitu. Kan? Dengan pergerakan lidah kita tu, dia boleh faham. Bila habis sekolah, dia kahwin dengan suami dia cacat juga, cacat penegangan juga. Dan dia menjadi presiden orang-orang cacat Malaysia. Hebat. Ya. Presiden orang cacat Malaysia kan, gitu. Nama dia Maimun, saya ingat lagi nama dia Maimun, perempuan, nama dia Maimun kan. Hebat. Kan? Itu anak kata, kita nak balik tadi cerita, nak cerita sikit lebih kan, tentang kelebihan orang ada anak istimewa ni kan, cacat pendengaran ni. Saya dulu mula-mula mengajar, orang yang pertama mengajar di Malaysia bahasa yang kita katakan mengajar agama lah kepada murid macam ni, saya lah. Saya mengaku saya lah. Sebab yang beritahu tu ialah Ustaz Omar Osman arwah lah. Ustaz Omar Osman tu dia pengarah di pelajaran, di pengarah, dia jadi seorang pengarah bahagian pendidikan Islam lah di kementerian ketika itu. Ya, dia panggil dia orang Kedah. Ya, dia pernah jadi pengetua di Mahat Mahamidiyah. Sebelum dia pencen lah, jadi pengetua di Mahat Mahamidiyah. Dia panggil saya, dia kata, Ustaz Talib, ana panggil entah ni nak suruh mengajar budak cacat pendengaran. Saya duk fikir macam mana nak ngajar budak cacat pendengaran. Kita mengajar budak biasa pun susah. Ni nak ngajar budak cacat pendengaran. Eh, tak maulah Ustaz. Terus tolak ya. Tak maulah Ustaz. Susahlah nak ngajar dia orang ni. Ada alasan kita lah kan. Nak bercakap macam mana. Kita hak yang bercakap, kita mengajar pun dia tak boleh faham. Apa lagi kita bercakap dia tak dengar. Kan lagi tak faham. Tak apalah, dia kata, hantar balik fikir dululah kan. Tapi banyak pahala mengajar budak ni, dia kata. Hantar balik fikir dulu, dia kata. Eh, tak boleh lah Ustaz. Tak payah fikir lah. Tak boleh. Tak payah pergi tempoh lah. Memang tak boleh lah. Wah, tu baru dia lecture saya, Ustaz Umar Osman. Dia kata, budak-budak yang macam ni, walaupun dia cacat dengaran, dia perlu dapat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan ni. Kita kena ajar kepada dia, supaya dia faham. Jangan nanti dia tu pergi kepada agama lah, agama lain. Kita tak tahu kan, agama lain, dia kata. Dia ceritakan begitu. Kan? Jangan pergi kepada agama lain. Jadi, kalau lah entah ada anak macam ni, kan, entah tak nak mengajar, entah sekarang tak nak mengajar anak orang yang ada macam ni. Besok kalau entah ada anak yang macam ni, ada tak orang nak ngajar anak entah? Kalau entah tak nak ngajar, kan? Jadi kita pun fikir dua tiga kali juga kan. Tiga kali. Balik tak apalah Ustaz. Tapi entah kena pergi kursus dulu lah. Dia kata sebulan, setahun dekat MPAK, Maktab Guani Mukhas. Khusus bahasa Malaysia kot tangan. Mudah nak ngajar kan. Tak apalah. Balik beritahu orang rumah. Kata mengajar ni. Beritahu saudara-saudara semua. Apalah Ustaz ni mengajar. Sampai ada juga cikgu di sana tu mengatakan, Ustaz apalah mengajar budak cacat pendengaran ni, dia kata. Kan? Tak payahlah, dia kata. Dia kata nanti besok anak kita pun, dia bila kita mengajar tu, itu nak dikaitkan dengan sial tu kan. Bila kita mengajar tu, dia kata, nanti besok anak engkau pun besok. Jadi saya masa tu anak yang pertama seorang. Saya mengajar tu anak yang kedua. Bila anak yang kedua lahir tu, alamak, risaunya hati ni kan. Hati duk risau, takut kan? Sebab orang kawan-kawan nak takut, risau hati kan. Ih, anak aku ni, duk risau tu, duk tanya, risau hati. Tengok dia dah besar dah sikit kan, tengok dia boleh cakap, boleh menangis apa semua ni kan. Tengok je kan, dia risau kan. Sampailah begitu keadaan. Maknanya kita, orang kata kita belajar ni, latar, jangan percaya benda karut macam ni kan, kita kan. Tapi hati tak boleh dah, kan. Begitu sekali kan. Sampai begitulah kan keadaannya kan. Jadi kita mengajar kan, akhirnya mengajar lama juga mengajar ya. Tapi apa keuntungan mengajar ni, masa sebelum saya pergi kursus, dia duduk asrama. Duduk asrama ni budak siap pendengaran ni, kita cakap dia tak dengar, dia tutup pintu kuat, pintu tu ditutup kuat kan, bang. Dom yang dia duduk tu 2-3 hari ya, NCL tu akan longgar, NCL pintu tu longgar kan. Sebab dia tutup kuat, dia tak dengar kan. Kita panggil dia, kita rotan dia, tutup pelan-pelan lah, kita kata kan, rotan dia.
Kita cakap tutup pelan-pelan pun mana dia dengar, dia tak dengar. Kan? Rotan dia kan. Dia pun tak apalah kan, mungkin dia tahu dia buat salah kan. Begitu. Bila pergi kursus baru tahu. Kita tak boleh cakap dengan dia, dia tak dengar. Kan? Jadi kena panggil dia, cakap dengan dia, ambil pintu ni, tutup pelan-pelan macam ni. Kan? Jangan macam ni kuat. Rosak benda ni. Macam tu rupanya, kan? Oh, tu cakap dengan pensyarah tu, dosa saya banyaklah dengan dia orang ni. Ya? Dosa saya banyak sangat dengan dia orang ni masa saya jadi warden asrama. Sebabnya, kan? Pukul sebabnya. Jadi, berdoa dengan Tuhan, minta ampunlah, kan? Kesalahan kita sebab kita tak tahu. Kan? Ada kata. Rupanya begitu. Katil serupa juga. Kan? Dia lompat atas katil. Kan? Dia tak duduk lelok, dia lompat atas katil. Katil spring, besi, kadang duduk 4, 5, 6 orang atas katil. Dia kan, dia kawan-kawan rapat dia. Dia kawan orang yang macam ni, dia bila dia kawan dia sangat rapat, close. Dia tak kawan dengan orang ni, dia kawan dengan geng-geng dia je kan. Oh, duduk satu katil. Bengkok katil besi tu. Keadaan dia. Kan, itu keadaan dia. Jadi, nak saya kaitkan tadi, nak cerita ni, sepanjang cerita dia, nak cerita ni tentang La Taira ni, tentang si sial tadi tu. Ya, tersentuh juga di hati kita. Kan? Takut. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tapi selepas kita, selepas saya pergi kursus, selepas saya mengajar, ada satu pasangan, suami isteri, dia okey. Dia boleh cakap, dia normal. Dia boleh cakap. Ya, dia dengar. Dapat anak, cacat pendengaran. Bukan seorang, dua orang, tiga orang. Bukan seorang, seorang tu yang tak mungkin lah kan. Ni, ikuti yang kedua, ikuti yang ketiga. Mana kata hak yang tadi tu, dari segi La Taira Sial tu, maknanya duk rasa juga, betul juga kan. Kan, begitu kan, begitu kan. Tapi kita pegang kan, maknanya. Kemudian masa kursus tu ada cikgu Cina. Sampai dia ambil kursus mengajar, dia guru biasa. Tapi dia ambil kursus nak mengajar cacat pendengaran sebab anak dia dua orang cacat pendengaran. Dia kata, anak dia dua orang cacat pendengaran. Yang pertama cacat pendengaran tu kerana demam panas. Ya, masa kecil demam panas. Tak sempat. Ya. Yang kedua tu sejak daripada lahir. Sejak daripada lahir. Lahir tu mungkin dia demam panas ke tak tahulah. Kan? Tapi kajian doktor mengatakan kalau ibu mengandung demam panas, bahayalah. Kan? Itu kajian. Kan? Dua orang. Sampai dia ambil kursus Cina. Dia ambil kursus ya, nak mengajar anaknya. Dan anak dia dua orang ni sangat baik. Laki-laki seorang, perempuan seorang. Biasa mengajar di Saas dulu, anak dia dua orang ni, dia boleh, tak tahulah mungkin bapak dia main saham kot, kan? Dia boleh tahu saham-saham tu, nama saham-saham di bursa KL tu, dia tahu. Kan? Mungkin bapak dia main saham lah kot, Cina kan? Dan begitu. Begitu sekali, mana kita ilmu dia. Ya? Dan ada seorang tu, dia masuk UKM dan lulus. Dapat ijazah. Tapi cacat pendengaran lah, maksudnya. Ya? Itu bahasa Malaysia kod tangan. Dia ada bahasa Malaysia kod tangan satu. Dia ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Ya. Ya, ataupun dia kata apa tu dalam bahasa Inggeris dia kata apa? Sign language. Sign language kan? Sign language dalam bahasa Inggeris sign language. Yang antarabangsa punya lah. Yang antarabangsa punya. Tapi Cina ada Cina punya kan. Tapi kita bahasa Malaysia nya, bahasa Malaysia kod syarat, bahasa Malaysia. Dia bahasa dia gunakan bahasa Malaysia kod tangan. Ya. Dia faham, kita cakap dalam bahasa Malaysia dia faham, bahasa Malaysia kod tangan kan. Dia boleh tulis macam ini. Kan? Tapi dalam bahasa Cina pun ada. Bahasa yang bahasa Cina tu dia kata apa sign language lah. Kan? Itu antarabangsa punya. Kan, itu saya makan masalah nak belajar dia kan. Kan, dan saya pernah pergi nikah kan, ya, pergi nikah kan seorang murid cacat pendengaran lah, anak Profesor Udin apa nama tu di UKM kan, anak dia cacat pendengaran, ya, pergi nikah anak dia, ya, masa akad nikah tu kita tulis lah, ya, tulis kat, dia boleh baca, kita tulis dia boleh baca, dia tulis kat kertas tu kan. Jadi kita suruh dia baca. Bila kita pegang tangan tu maksudnya kita baca, imam tu kan kata gini. Cuma saya ni jadi macam panduan imam lah, bukan juru nikah. Juru nikah tu ustaz
yang sekarang ni Imam Zulnikah di Baru Bangi tu, Ustaz Allah Yarham dah meninggal dah rupanya. Dia muda lagi dah meninggal Ustaz tu. Kan? Dia yang nikahkan, misalnya kita jadi ajar dia kan, pandukan dia saja kan. Nikah kan. Anak Profesor Udin pun nama dia kan. Jadi begitu. Ini nak, nak tunjuk tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang kata ada anak cacat pendengaran ni kan. Dan saya bila saya mengajar mereka ini, saya seliplah kepada orang yang ada anak istimewa ni. Ya, seliup. Ya, dia datang ke sekolah daripada waktu pagi hingga tengah hari saja kita uruskan dia. Tapi di rumah 24 jam mak bapak dia uruskan dia. Macam mana diuruskan anak dia? Tu orang kata pahala banyaklah bagi mereka yang dapat kan. Saya mengajar dia orang ni sampai lebih kurang dekat 12 tahun mengajar cak pendengaran. Sampai nak dinaikkan pangkat menjadi guru besar sekolah cacat pendengaran. Sekolah cacat pendengaran, guru besar sekolah cacat pendengaran di Kuala Kubu Baru masa itu. Pergi sana. Tak pergilah. Dia tengok-tengok naik guru besar pun tambahan tak banyak dan sebagainya. Gitu. Jadi kita pun tak pergilah, nak tinggal jauh, nak berulang dan sebagainya. Kan? Tapi itu keistimewaan dia. Kan? Ini tentang ini. Kita nak kaitkan dengan La Taira ni kan, tentang sial yang sebutkan tadi ni. Jadi ada juga orang kita ni yang faham gitu kan. Kadang-kadang dia sabitkan dengan apa yang berlaku kepada dia. Kalau dulu kau buat gini tu dapat anak macam ni. Itu dia kata. Sedangkan itu tak benarlah, seperti mana yang disebutkan dalam hadis ni. Nabi pun kata dia, Nabi tak percaya kan. Benar-benar semua ni ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Seterusnya kita tengok Rasulullah SAW suka yang tadi ya. Kata-kata yang baik dan harapan, dan tidak suka tiarah ya. Takut atau dikatakan sial kerana burung dan sebagainya. Dan bersabda tiarah itu perbuatan jahiliah. Nabi kata tiarah itu perbuatan jahiliah. Yang dululah jahiliah. Macam dapat anak perempuan kita kata bunuh kan, sial kan. Yakni seorang, dia kata, yakni seorang mukmin tidak takut dari suara burung atau binatang atau dan lain. Ya, hanya takut dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Nabi kata, ya. Maksudnya sebagai seorang mukmin tak sepatutnya kita percaya dengan benda-benda yang macam ini, kan? Dulu pun masa kecil saya ingat lagi ada mak bila dengar burung apa malam-malam bunyi tu kan, burung apa bunyi malam-malam, hut 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 bunyi kan. Jadi tu besok ada orang nak meninggal ni, dia kata kan, itu kepercayaan lah kan, kepercayaan. Tapi Nabi kata ya, maksudnya di sini tak payah takut lah hal-hal yang macam itu, dan kita kena berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas, jika kamu mendengar suara burung, contohnya dengar suara burung yang kita rasa macam keadaan macam itulah, rasa rasa burung, bacalah, dia kata. Bacalah Allahumma la taira illa tairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka wala haula wala quwata illa billah. Dalam bahasa Malaysianya, ya Allah, tidak ada burung kecuali burungmu. Dan tidak ada kebaikan kecuali daripadamu. Dan tidak Tuhan kecuali engkau. Dan tiada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Ini perbincangan yang berkaitan dengan Taira tadi. Ya, tentang sial tadi, perkara sial tadi. Ya. Kita bincang berkaitan dengan dengki ya, tapi ada sebut dalam hadis berkaitan dengan itu, maka dihuraikan kat sini. Dan dia kata yang bila kita dekat berita yang macam itu, dia kata kalau kita nak pergi ke mana-mana, contohnya kita kata kalau ada orang, kita kata hari ini kalau ada kucing melintas ke, kita kata kan ya, ada ular melintas ke, kadang-kadang kita rasa ini bahaya ni perjalanan ni, ada apa-apa kan. Sebenarnya itu tak ada apa lah kan, kita jangan percayalah dan macam itu kan. Ni teruskan maksudmu, maksudnya pergilah, kalau kita nak pergi tu pergilah ya, janganlah rasa ya.
mana tidak akan ada sesuatu yang bahaya bagi bagimu. Ha, kata, tak ada, terus pergilah, ya. Baca doa tadi, kata Ibnu Abbas, ya. Baca doa Allahumma la tayra illa tayruka, ya, wala khaira illa khairuka. Maksudnya dalam bahasa Malaysia, ya Allah, tiada burung selain daripada burung yang engkau punya, ya. Wala khaira, tidak kebaikan melainkan kebaikan daripada engkau, ya, kebaikan daripada Allah. Wala ilaha, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah dengan kau. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billah. Baca doa tu dia kata teruskan, ya, sesuatu tak akan bagimu, dia kata. Bismillah, ya. Bismillah dengan nama Allah, tak ada. Dengan bismillah Allahumma la tayra, kata Ibn Abbas. Kemudian Abu Lais As-Samarqandi menyatakan, meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, berkata Nabi SAW, ni hadis yang yang popular kita dengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, la tabaghadu wala tahasadu wala tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini hadis yang popular lah daripada yang berkaitan dengan hasad ini, ya, daripada Abu Hurairah. Jangan benci membenci dan jangan hasad menghasad. Ini Nabi sebut. La tabaghadu, jangan benci-benci. Jangan hasad. La tahasadu, dan jangan berhasad-hasad. Wala tanajasu, dan jangan menawar barang-barang untuk menjerumuskan orang lain. Jangan kata menawarkan barang-barang yang merosakkan orang lain, ya. Dan jadikanlah kamu hamba Allah sebagai bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ditolak sifat dengki, tolak sifat kita katakan hasad tadi, ya. Dan jangan buat perkara-perkara yang boleh merosakkan, ya, barang-barang untuk menjerumuskan orang lah, orang lain. Menjerumus ni maksudnya nak menjadikan orang tu bahaya lah, ya. Kalau kita apa ni, ini yang moden, dulu dengar apa tu dia, apa? Yang santau-santau kan, ha, tu kan, tu bahaya kan maksudnya, ya. Janganlah, itu dilarang lah, ya, menjerumuskan, ya, menjerumuskan orang lah, orang lain itu santau kadang-kadang, ya. Bahaya, ha? Ilmu tu boleh belajar tapi tak boleh diamalkan. Ilmu seher ni boleh, ya, ya. Ya? Oh, firasat, ya. Kadang-kadang ini gerak hati lah, gerak hati orang Islam, gerak hati ada, kan. Ini Allah bagilah kepada hamba-hamba yang dipilih lah, ya. Macam kita katakan waliullah tu, ya, kepada wali-wali Allah, ya. Sebab disebut waliullah ni, kita tumpu kepada wali Allah, tapi waliullah ni maksudnya orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi firasat ni maksudnya Allah bagi dengan ilmu, ya, dengan ilmu yang ada kepada dia, dengan amalan yang dia lakukan. Ini hak dia, dia boleh dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh bagi. Itu dia katakan ada kashfun, kashaf. Ada orang dia ada dia boleh ramalkan, ya. Kashfun, dia boleh ramalkan, dia kashaf. Ya. Ada satu cerita tentang apa, saya dengar dalam ni cerita tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, seorang waliullah, dia rumah dia duduk atas bukit, ya. Satu malam dia turun daripada rumah dia, dia tengok rumah-rumah yang di bawah-bawah ini ada yang bercahaya, ada yang tak bercahaya, ya. Ada yang bercahayalah, ya, ada yang tak bercahaya, ha, begitu. Jadi dia pun heran. Jadi Allah bagi kepada dia, Allah bagi kepada itu, orang kata kelebihan kepada dia dengan amalan dia, ya. Allah bagi kepada dia untuk melihat rahsia Allah lah, itu rahsia Allah lah, ya, untuk melihat rahsia Allah, kan. Jadi dia tengok rumah tu bercahaya, jadi dia pun pergi tengok apa sebab rumah ni bercahaya, kan.
Dia pergi tengok, rupanya dalam rumah tu ada orang sedang berzikir. Ya, berzikir. Kemudian dia pergi sebuah rumah lagi, tengok orang tu sedang baca Quran. Dia pergi lagi ke rumah yang lain. Ya, keseluruhannya maksudnya menyebabkan rumah tu bercahaya. Kenapa? Kerana ada makhluk ataupun ada manusia yang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada berzikir ke, beramal ke, solat ke dan sebagainya. Dan diceritakan dia nampak satu rumah tu cahayanya bukan hanya setakat cahaya di rumah tu, tapi cahaya tu naik terus sampai ke langit. Cahaya tu naik terus sampai ke langit. Dia pergi tengok. Dia pergi tengok, rupanya rumah itu ialah rumah ya di mana orang ahli rumah tu sedang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, nak tunjuk hebatnya ya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sebab itu dalam dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dan sungguhnya Allah tu berselawat. Ya. Allah tu dan malaikat dan berselawat. Ya Allah berselawat. Maka disuruh kita juga berselawat. Jadi nak digambarkan itu mungkin sebagai gerak hati juga kan. Sebagai kita katakan firasat. Ya, dengan firasat dia ataupun dalam bahasa kita kita firasatlah. Mungkin dengan kashfun dengan ni. Ini banyak berlaku lah. Ya, kepada orang-orang yang Allah nak bagilah kepada mereka kan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu macam saya tak pasti Sayyidina Umar Al-Khattab ke. Ya, ketika dia baca khutbah di Madinah, ya. Sedang dia baca, dia mengatakan Jabal. Jabal disebut Jabal, kan? Jadi kemudian dia teruskan baca. Bila dia habis baca tu khutbah itu, sahabat yang tanya kenapa khalifah tadi bila baca sebut Jabal. Rupanya ketika dia baca khutbah tadi, dia ternampak bahawa orang-orang Islam di Yaman, tak tahulah ya, ya, sedang berperang dengan musuh kan. Jadi mereka ni dikepung. Jadi untuk nak mengelakkan mereka ni selamat, maka dikatakan lari ke bukit itulah. Itu Jabal tu mah bukit kan. Pergi ke bukit tu begitu. Ini cerita lah maksudnya kan. Ini kashful lah maksudnya kehebatan orang-orang yang beramal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu yang boleh saya bagi penjelasan lah ya berkaitan dengan itu. Maksudnya itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah nak bagi, maka Allah bagilah ya. Macam ada orang dakwah dia mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Itu maknanya itu kalau Allah nak bagi kan, dia dapat lah kan. Macam cerita seorang lelaki yang di mana dia menceritakan kepada seorang ulama tu saya tetap peringat ya, tentang dia selalu selawat kepada Nabi kan. Jadi astagfirullahalazim, lupa saya pada ulama ya. Dia menceritakan bahawa dia ni kalau dia tawaf Kaabah tu, di kilang Kaabah tu, dia selalu sebut selawat saja, dia selawat saja. Jadi ulama ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa nama dia. Macam ingat-ingat tapi lupa. Ya. Kemudian ulama ni tanya dia, tadi masa engkau tawaf tadi, engkau sebut selawat saja, engkau tak baca yang lain. Kenapa? Kan? Lepas tu dia pun ceritalah sebab sebelum ni tahun lepas dia datang sini dengan bapa dia buat haji. Kemudian dia tawaf. Bila dia tawaf, dia, dalam tawaf itu bapa dia sakit. Bapa dia sakit. Dengan sebab itu maka dia pun bapaknya pun meninggal kat situ atas pangkuan dia. Dia meninggal, dia menangislah. Dia menangis, kemudian dia berdoa lah dengan Allah Subhanahu Taala. Lebih memeranjatkan lagi bila dia lihat rupa bapaknya itu hitam kan. Seolah-olah bapaknya ada buat perkara-perkara yang tak elok lah, kita katakan begitu. Jadi dia berdoa lah, minta ampun untuk bapaknya dan sebagainya.
Dalam ketika itu dia terlelap tidur dan dia bermimpi datang seorang laki-laki yang berjubah putih, rupa cantik dan sebagainya, ya, mengusap-usap bapaknya dan sebagainya, ya, dan akhirnya bapaknya jadi putih balik macam biasa, macam biasa, kan. Jadi sebelum laki-laki itu pergi, dia bertanyalah kepada laki-laki itu, siapa ni? Kemudian laki-laki itu mengatakan, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Ya. Jadi kenapa dia kata, ialah kita ceritakan, dia kata, kenapa bapak dia jadi begini? Kerana kita ceritakan, Rasulullah ceritakan bahawa bapak kamu ni banyak melakukan dosa-dosa lah, kita katakan, yang boleh menyebabkan begitu. Tapi dia tidak lupa sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Selawat. Jadi Allah, Nabi itu datang bagi syafaat kepada dia, kan? Jadi dengan sebab itulah dia cerita dengan ulama tadi itu, mengatakan bahawa sebab itulah dia selawat je keliling Kaabah tu, kan? Itu antaranya. Jadi kata ulama tadi itu, sungguhnya kamu telah mendapat ijazah lah, ya, selawat itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sekat itu, aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah azim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.